Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang menyelimuti dunia musik tanah air. Penyanyi dangdut senior meninggal dunia di usia 68 tahun. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe dulu ya. Kabar meninggalnya pertama kali disampaikan oleh pengamat film yang juga aktor senior tanah air, Yan Wijaya, melalui akun Twitter miliknya. Yan Wijaya mengaku mendapatkan kabar tersebut langsung dari istri almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Isi Nasution atau yang dikenal Ona Sutra. Demikian pesan yang dikirim pihak almarhum. Dalam pesannya, kerabat mewakili Ona Sutra memohon maaf atas kesalahan almarhum. Ia juga meminta doa untuk bapak dua anak tersebut. Belum diketahui penyebab meninggalnya Ona Sutra. Namun, sebelumnya Ona Sutra sempat menderita stroke. Yan Wijaya membenarkan jika Ona Sutra meninggal dunia dalam usia 68 tahun akibat penyakit stroke yang sudah lama dideritanya kambuh kembali. Ona Sutra sendiri tidak begitu aktif di media sosial karena informasi yang diunggahnya hanya berisi foto-foto bersama istri, anak, menantu, dan cucunya. Sebagai informasi, Ona Sutra adalah penyanyi dangdut kelahiran Sawit Seberang, Langkat, Sumatera Utara. Ona Sutra memiliki ciri khas dalam penampilan. Ia kerap mengenakan kacamata gelap dengan rambutnya yang gondrong. Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.